aku bangun kota ini setengah mati tahu. Bu Risma, Kurang ya. Kurang.
Kita makan di warung. Terus tadi pas tidur di sini masih sama di sini. Kita tidur di dalam itu di dalam. Jadi suruh keluar di pukulin bu. Mau pulang nggak bisa bu. Dari awal tadi kita di warung. Bu teman saya kira bener-bener ini bu. Pulang kamu nggak pulang kamu kesini ngapain aku tanya. Bu itu berapa ini bu? Ini bu. Kita tadi ikut rombongan kita yang aksi dan dari kampungnya kita tadi parkir sepedanya di sini terus kita tadi didorong ke sana. Nah kita mau ngambil sepeda di sini satu yang ngomong tadi kita didorong ke sana terus kita tadi mau tanya kamu kesini ngapain. Kita kesini tadi ikut demonstrasi satu bube terus kita tadi ke sana. Kamu kenapa demo ke Surabaya? Saya dari Lamongan bu. Saya nah, ya, kamu Surabaya. Kenapa? Saya ikut demo. Kenapa? Karena saya rasa kebijakan yang ada di DPR yang telah diambil DPR itu memang tidak sejalan dengan rakyat. Baca sekarang. Kalau kamu tahu baca sekarang. Kamu benar. Kamu tak mintakan polisi. Ampun. Tapi kalau kamu nggak benar, kamu aku nggak mau. Karena kamu sudah merusak kota ini. Saya sedikit pun nggak merusak. Bu. Saya berjanji bu. Bu. Ini awal mau merusak sama sekali. Tanya-tanya itu. Bapak yang jaga warung lindungin kami bu. Bapak yang jaga warung dari tadi. Iya bu. Kita disuruh sekarang. Kita disuruh sekarang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kamu jalan di sana. Kamu jalan.